الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. وهي hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan berbahagia mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita mengambil pengajaran dan iktibar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan apabila seorang sahabat bernama Adi bin Hatim Al-Ta'i radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam. Oleh kerana dia seorang padri yang kuat berpegang dengan ajaran agama Nasara, agama Kristian, dia memakai salib yang dibuat daripada emas. Apabila Rasulullah SAW melihat dia memakai salib, lalu disuruh membuang salib itu. Dan baginda SAW menyebut firman Allah Ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu menjadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Apabila Adi bin Hatim menjawab, kami tidaklah menyembah padri-padri itu, kami juga menyembah Allah, bukan menyembah padri. Lalu Nabi SAW menjawab, tidakkah padri-padri kamu meminda hukum Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu kamu beramal hukum-hukum yang diselewengkan oleh padri-padri kamu? Itulah makna kamu melantik tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Fahamlah kita, setiap orang Islam yang menunaikan sembahyang lima waktu akan menyebut pada tiap-tiap rakaat sembahyang,
الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang menjadi, mentadbir dan mengurus alam ini. Allah dengan makna dia saja Tuhan yang disembah. Tidak ada lagi Tuhan yang lain daripada-Nya yang layak disembah. Melainkan Allah sahaja. Diikrarkan oleh orang Islam dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah Tuhan yang layak disembah melainkan Allah sahaja. Rabb dengan makna Tuhan yang mencipta, menjadikan alam dan menterbitkan alam. Allah bukan sahaja menjadikan alam, menterbi alam ini. Allah mengadakan undang-undang dan peraturan bagi alam. Sama ada alam nyata, alam gaib, alam langit, alam bumi, semuanya ada peraturan dan undang-undang masing-masing yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua makhluk itu patuh kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardhi taw'an wa karhan wa ilayhi yarji'un. Adakah mereka itu mahu lain daripada agama Allah Islam? Padahal Islam seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi menyerah diri kepada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada masing-masing, sama ada secara tabii mengikut semula jadi atau mengikut pilihan masing-masing yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan oleh Allah. Dalam keadaan mereka semuanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia adalah sebahagian daripada makhluk yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditugaskan di atas muka bumi dengan sifat-sifat yang ada pada diri mereka, kemampuan akal fikiran, ada jasad, ada roh, ada akal, ada nyawa yang menggerakkan jasad mereka ke sana kemari, boleh menggunakan makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah menugaskan mereka berada di atas muka bumi ini dengan peraturan-peraturan yang lain pada malaikat, lain pada binatang, lain pada makhluk yang lain. Ada perkara yang dinaskan oleh Allah, tidak ada pilihan yang lain melainkan itu sahaja dalam perkara ibadat, perkara halal dan haram, perkara hukum tabii mereka. Ada perkara yang diizinkan oleh Allah SWT mengikut akal dan pengalaman mereka. Apa yang menjadi masalah? Mereka mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Mereka memindah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah bertanya, amlahum syuraka syara'u min ad-din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu, Tuhan yang lain daripada Allah, boleh mengadakan hukum syariat sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap orang Islam yang percaya kepada Allah dengan nama-nama yang paling baik, sifat-sifat yang paling terpuji, yang maha bijaksana dan maha adil, mesti percaya dan menerima kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil dan penuh dengan rahmat, dengan penuh keimanan dan kepercayaan.
apabila mereka memandai-mandai mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah atau meminda hukum Allah. Mereka telah merungkai akidah kepercayaan mereka kepada Allah. Yang sangat besar dosanya, sangat buruk akibatnya dunia dan akhirat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Apa hukum al-jahiliyah yabghun? Adakah mereka itu mahu berhukum jahiliyah? Barakallahu li wa lakum bil kitabi was sunnah. ونفعني وإياكم بالآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البر الدجى وخير الهدى، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sempurna. Jangan separuh-separuh sahaja atau menerima ajaran yang lain. Hanya Islam sahaja yang benar, yang betul, yang menyelamatkan kita dari dunia sehingga hari akhirat. Kita dah menolak segala yang lain dan melawan semua perkara yang berlawanan dengan ajaran Islam. Lain pada petunjuk Islam adalah hawa nafsu yang merosakkan manusia di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, marilah kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa Islam yang penuh rahmat, kerana perintah Allah pada kita, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu, ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alaihi marrah, sallallahu 'alaihi biha 'ashra." Sesiapa yang bersalawat ke atasku satu salawat, nasya Allah bersalawat ke atasnya 10 salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma qbil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا على القوم الكافرين والمنافقين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارفع عنا الوباء والبعثاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.